projek ini begitu menguntungkan negara, khususnya negeri-negeri Pantai Timur. Kita anggap ini sebagai pemangkin, game changer, boleh mengubah lifestyle kita. Pantai Timur lebih modern, lebih progresif. Ada juga orang yang cuba menindak usaha ini. Kononnya kita menjual kedaulatan negara kita. Bila masa buat projek rail menjual kedaulatan negara kita, tidak masuk akal. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, janganlah politikkan projek ini. Projek ini adalah untuk kebaikan negara. Jadi tak adalah salahnya kalau kita ada hubungan yang begitu kokoh dengan ekonomi terbesar di dunia.